Halo, selamat siang teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Multi Talenta Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai cara membuat piagam penghargaan menggunakan Microsoft Word. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, silakan bagi Anda yang baru menemukan channel Multi Talenta Tutorial ini, silakan Anda subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke, lanjut saja ke tutorialnya. Di sini saya sudah buka aplikasi Microsoft Word-nya. Silakan Anda juga buka aplikasi Microsoft Word-nya dan ikuti langkah yang saya lakukan ini. Oke, saya akan membuat piagam penghargaan untuk acara lomba Agustusan ya. Oke, ini bisa diterapkan juga untuk piagam atau sertifikat yang lainnya. Yang saya buat nanti piagamnya bentuknya landscape ya, jadi miring atau tiduran seperti itu ya. Untuk urutannya langsung saja ke pengaturan halamannya ya. Di sini ada margin ya, ke custom margin. Kemudian dibuat landscape, lalu tentukan kertasnya ya. Saya menggunakan kertas A4 ya. Oke, nanti disesuaikan dengan kebutuhan kertasnya apa gitu ya. Kemudian untuk marginnya, saya tetap seperti ini aja ya. Atau kalau teman-teman mau rubah ke yang lain juga silahkan ya. Saya oke. Dan seperti ini ya hasilnya. Kemudian tinggal memasukkan background untuk piagamnya ini ya. Oke, untuk piagamnya, untuk background piagamnya saya sudah siapkan. Saya tadi download di internet dari situs ini ya, suryadewatasd.com ini ya. Sudah saya download. Saya masuknya ke header ya. Bisa double klik di sini ya, di atas ini, atau lewatnya menu insert, pilih header ya. Header boleh, footer juga boleh ya. Oke. Yang blank ini, nah ini tulisan dihapus ya. Kemudian masukin gambar di sini, kemudian insert, picture. Nah, tadi ada di download ya. Nah, seperti ini ya, diklik, kemudian di insert. Nah, seperti ini ya. Kemudian diatur untuk posisinya, di sini ada wrap tag ya. Di menu formatnya ada wrap tag, gunakan yang behind tag. Behind tag diatur seperti ini ya. Nah, dipasin. Kemudian ditarik ya. Tarik pojoknya sini. Biar pas ya dengan ukuran kertas ini ya. Oke, kebetulan yang saya download ini pas banget ukurannya ya. Oke, bentar. Seperti ini ya, nanti dipas-pasin aja. Kemudian kalau sudah, ke menu desain ini, close header footer. Tinggal diberi tulisannya di sini. Oke, untuk tulisannya di sini misalnya saya sudah siapkan kayak gini ya. Piagam penghargaan gitu ya. Saya copy saja ini, taruh Ctrl C ya. Kemudian taruh di sini Ctrl V. Piagam penghargaan ini dibuat rata tengah ya. Piagam penghargaan diberikan kepada gitu ya. Saya copy aja ya. Sudah seperti ini, nanti disesuaikan dengan kondisi kegiatannya ya. Paste, Ctrl V ya. Diberikan kepada siapa di sini namanya ya. Misalnya Dewi Susanti misalnya ini ya. Dan untuk font-nya, piagam penghargaan ini dibuat yang besar ya, ukuran hurufnya yang besar. Ini dibuat 14, untuk yang judulnya mungkin lebih besar lagi ya, biar lebih mencolok seperti itu. Misalnya dibuat menjadi 36 ya, kemudian font-nya gunakan yang menarik ya. Nah gitu ya, yang
ini misalnya ya, diberikan kepada, ini dibuat tebal ya, tebal, bold ya, kemudian ini dibesarin lagi, kemudian namanya juga diperbesar, ini perbesar menjadi 28 ya, kemudian ditebel di garis bawah gitu ya, sebagai juara satu lomba memasak dalam rangka peringatan HUT RI ke-77 Desa Karangsalak Kidul, tambahin kecamatan Gedung Mane. Oke, ini biar hurufnya besar kecil ya, ini kebetulan campur-campur kan kurang rapi ya, saya buat besar kecil di sini ya. Pilih yang kapitalis Edward ya, atau syukur-syukur kalau sudah nulis kayak gini yang tidak perlu kesini ya. Oke, kemudian ini enter ya, buat tanda tangan nanti di sini tanda tangannya Pak Lurah gitu ya, Kepala Desa Karangsalam Ahmad Habibie SE. Dan ini kurang ke bawah, kurang bawah sedikit, pilih di atasnya ya, pilih biar tidak terlalu ke bawah ini, dan diberikan kepada sebagainya begini ya, dan atur biar serapi mungkin ya, seperti ini dalam rangka lomba memasak. Ini dibesarin kebutuhan kebutuhan ya, lomba memasak. Oh ya, ini para kakak dibesarin nih, ya, atau memasaknya kayak gini ya, di las fitbal ya, HUT RI hurufnya besar, saya edit HUT RI ke-77 Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Bendung Mateng. Oke, seperti ini ya, kemudian tinggal di print saja ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Tuh, nanti fontnya biar lebih rapi bisa pilih font-font yang lebih menarik ya. Ini kebetulan font yang saya gunakan font standar. Ini bisa saya ganti lagi. Ini kan kalibri, saya ganti ke yang Arial. Arial penting ya, seperti ini. Oke, ya, sebagai juara satu lomba memasak dalam rangka peringatan HUT RI ke-77 Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Gedung Mateng. Sekarang tinggal di print menggunakan kertas yang tebal ya, nanti tinggal ditandatangani kemudian di stempel seperti itu. Oke, demikian cara membuat piagam penghargaan menggunakan Microsoft Word, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Silakan bagikan video ini agar teman-teman Anda tahu apa yang telah Anda ketahui dari channel Multi Talenta Tutorial. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya.